Kalau namanya organisasi terlarang itu kan biasanya ya asetnya itu disita. Kemudian rekeningnya dibekukan. Zaman saya masih mayor, seskuat, dulu jumlahnya nggak sampai 2 juta, Pak. Seluruh irian nggak sampai 2 juta. Makanya saya bilang, usul nih, bagaimana kalau 2 juta ini kita transmigrasikan kemana? Ke Manado. Terus orang Manado pindahin ke sini. Yang penting untuk kita, Pak, bukan politik luar negerinya Amerika. Kita masih bisa bicara. Intelijennya, Pak, CIA. Ya, dia kepengen kita segera melaksanakan atau membuka hubungan diplomatik dengan Israel.